masker. Ibu pendeta yang dalam saya itu ibu pendeta kok yang jolong banget ya. Semoga tetap semangat ya. Ini merupakan sesi yang keempat, yaitu materi strategi penanganan anak berkebutuhan khusus di Satlantas. Dan sudah hadir bersama dengan kita Ibu Rika Setiawati, beliau adalah konsultan dari UNICEF Papua dan Papua Barat. Waktu 35 sampai 40 menit untuk paparan, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Namun sebelumnya, saya juga tentunya tidak mau kalah dari media lain. Saya sudah punya pantun juga nih, gitu ya. Tolong juga nanti ada cakep gitu ya. Karena tadi baru makan ubi, ya, jadi pantunnya demikian. Ubi jalar enak dikukus. Berbagilah dengan sanak saudara. Memang sulit jadi guru untuk anak berkebutuhan khusus. Namun pahalanya banyak dan dapat balasan surga. Amin. Ya, karena sore ini kita akan berdiskusi tentang ABK. Tentu hari ini merupakan materi yang sangat penting, kita pahami bersama bahwa hampir di setiap pelayanan PAUD pasti ada anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Lagi sebagai seorang guru ataupun orang tua dalam penanganan ABK tersebut. Oke, Tarika, waktu saya berikan silakan. Dan juga tugas dari Bunda PAUD atau bahkan Pokja Bunda PAUD ya. Karena kami sekali lagi untuk badan akreditasi adalah hanya sebagai lembaga independen yang melakukan penilaian kelayakan terhadap satuan dan program pendidikan. Demikian, jadi kami kembalikan, karena kami tidak punya kenang apapun untuk itu. Begitu. Demikian, jawaban dari kami, terima kasih. Iya, terima kasih. Oh, Ibu Tiana, silahkan. Terima kasih untuk kita yang bertanya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit begini, bahwa ketika akreditasi dimaknai sebagai proteksi Pemda terhadap pendidikan satuan pendidikan bagi anak usia dini, maka sebaiknya kita sebagai pemerhati pendidikan juga mengambil bagian dalam advokasi tersebut. Jadi sehingga ketika sekolah itu di, kalau kita sudah legal, maka keuntungannya adalah bahwa kita, karena sudah diakui oleh negara bahwa satuan ini beroperasi dan sudah ada penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi, maka kebermanfaatannya secara komprehensif. Jadi bukan hanya ketika sudah akreditasi terus kok, tidak, tapi secara simulan terus menerus melakukan evaluasi diri satuan secara komprehensif untuk dapat memahami apa itu PAUD berkualitas, bagaimana kita menyajikan PAUD berkualitas dalam satuan saya, kemudian saya pertanggungjawabkan kepada diri saya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai pengguna dalam hal ini dalam masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah kita, maka kita menyadari bahwa kita harus terus-menerus nih berbenah, karena saya yakin episode dari dua yang terakhir 24 sekarang 26 ya oleh kementerian, nanti akan ada lagi nih episode apa lagi nih yang akan membuat kita tercengang dan harus siap terhadap perubahan dunia pendidikan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Ibu Ketua BNPDM Provinsi bahwa tugas kami di BNPDM itu adalah sebagai asesmen penilai, kami tidak punya kewenangan secara lebih untuk melakukan pembinaan dan pendampingan yang kemudian itu kami berikan, bukan kami, maaf, tapi itu lebih kepada ranah dan fungsi dari Dinas Pendidikan. Maka sebagai pemerhati pendidikan, kita juga berhak untuk memberikan masukan, memberikan penilaian yang secara sifatnya secara komprehensif itu untuk supaya satuan ini terus berbenah gitu, tidak hanya puas diri. Bukan berarti dia A terus dia bisa dikatakan the best, atau dia tidak terakreditasi maka dia adalah sekolah yang sangat buruk atau bad, tidak seperti itu. Tapi kita harus terus menerus yang tadi saya sampaikan,
secara komprehensif berubah dan mau untuk berubah dan belajar dan belajar. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Narasumber. Selamat sore semuanya. Masih semangat? Semangat. Ya, ini mungkin sebelum masuk ke materi, saya mau tahu dulu yang sudah ikut TOT Paul Berkualitas yang sebelumnya. Karena ada Bu Femi, ada Ibu Nonce yang sudah pernah ikut, boleh angkat tangan yang kemarin? Ya. Oh yes. Jadi, berapa wajah Pak Toto juga ada ikut, tapi mungkin ini ada sedikit tambahan. Apa namanya, tentang strategi penanganan ABK di Satuan PAUD. Ini Ibu Melda, ini anak-anak Sarmin. Saya ambil fotonya dari Sarmin karena kebetulan saya memang ditugaskan untuk pendampingannya untuk dari tahun lalu sama tahun sekarang itu di Sarmin. Nanti untuk Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura akan ada tenaga ahli yang lain ya. Ibu ditunggu saja, masih ada panjang prosesnya. Nah, kita masuk ke penanganan anak berkebutuhan khusus. Jadi sebelum ke sana, ini mungkin anak berkebutuhan khusus itu lekat ya artinya dengan pendidikan inklusif. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar pendidikan inklusif atau ada arahan-arahan dari kementerian Kemendikbudristek ini dengan anak berkebutuhan khusus. Tapi yang namanya kebutuhan khusus ini umum. Jadi kita tidak berbicara khusus selalu autis ya. Ada hal-hal lain juga yang harus kita lihat. Jadi pendidikan inklusif itu sebenarnya sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Ini saya ada sebuah video. Mudah-mudahan bisa saya play. Aku gak suka belajar sama duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar anakmu guru. Dan aku gak tahan dengar kalau teman-teman yang ribut. Aku kurang suka belajar matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan. 3, 2, 1. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, gerakkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, gerakkan matamu, goyang. Kiri, goyang ke kanan, putar lari. Dua kembali. Kembali tangan semua. Saya dua slot, kayaknya lagunya sampai lobby nanti kan, bisa habis nih. Oke. Okay. Mari kita lihat materi kita yang terakhir di hari ini, yaitu PAUD berkualitas. Sebenarnya sih, saya tidak ingin menggurui. Saya hanya ingin membagi informasi, karena sebenarnya ini sudah kita bahas kayaknya sepanjang hari ini ya. Ada sentilan-sentilan yang berbicara tentang PAUD berkualitas. Tapi coba sehatnya jangan itu terus jadi gak enak kita coba. Oke, saya ada kata kunci karena Bunda berempat ini yang berada di depan. Saya minta satu orang untuk membacanya. Bunda bisa tuh ya, silakan pesan. Pesan kuncinya aja. Pesan kunci. PAUD berkualitas merupakan layanan pendidikan di Satuan PAUD yang mengintegrasikan proses pembelajaran berkualitas bagi anak, kemitraan dengan orang tua, layanan esensial lainnya, dan pengelolaan yang baik. Kualitas layanan di PAUD dicapai secara bertahap, disesuaikan
dengan sumber daya yang ada. Persiapan olahraga siang mengurangi ketegangan. Rindu untuk datang ke Spesial.
Wah, keren. Tepuk tangan. Keren, keren. Ini nyambung kan dengan materi saya ini, jawabannya ini ya. Oke, okay. Let's look, Kak Jon. Pembelajaran berkualitas, kemitraan dengan orang tua, pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini dan pengelolaan sumber daya di satuan PAUD dijalankan secara holistik atau secara menyeluruh. Oke, okay, kita next. Untuk mewujud oleh satuan PAUD dalam menciptakan PAUD yang berkualitas, Bunda Bayar 4, program apa? Sebutkan satu saja yang dari tadi kita sudah bahas dengan Pak Sem, dengan Ibu Yos, dengan Mbak Rika. Silakan Bu. Program kesehatan meliputi apa dulu nih? Saya pengen tahu nih kalau kita. Oke. Dari TK. Oke. Terima kasih dari kelompok Bunda yang pendukung-pendukungnya titik-titik yang berwarna pasukan berwarna merah. Parenting. Oke, cakep. Yang paling ganteng menemani bunda-bunda kita. Silakan Mr. Toto. Tadi sudah ada kesehatan, sekarang parenting apalagi, Pak? Bagus. Oke, terima kasih. Bunda. Sambung, Bun. Apapun. Pelatihan untuk pendidikan. Pelatihan untuk gurunya, bagus. Oke, siap, peningkatan mutu. Good. Lanjut, Kak Jon. Saya terus lama-lama ini. Dan agar anak berkembang secara utuh, maka satuan PAUD yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pendidikan saja ya. Tapi dia juga harus memenuhi tahun dulu baru program, bisa program dulu baru PAUD. Terserah yang mana enaknya saja tuh, Pak. Kalau di Carol, iya. Kalau kita kadang kan ada sudah ini kegiatan ini PAUD-nya segini, tinggal kita buat program. Itu yang saya alami. Ada juga yang silakan buat program, baru nanti ada PAUD-nya gitu. Jadi pengalaman Ibu, iya, PAUD dulu baru. Ada yang PAUD dulu tinggal kita disuruh buat program. Tapi ada juga yang kita buat program dulu nanti baru. Iya, gitu lah. Jadi dua-duanya bisa. Iya, terima kasih. Ini cuma refreshing barangkali kalau untuk Ibu Bunda Yapen mungkin baru Ibu mungkin ingin untuk tahu sedikit. Tapi kalau yang lain yang di Pongja yang lama, Bunda yang lama ini pasti sudah melaksanakan bahkan. Ya, silakan John. Kita punya outline dari materi ini, ada tiga. Satu, bagi siapa itu Bunda, lalu mesin kerjanya yang namanya Pokja, lalu yang ketiga program dan kegiatan pendidikan anak usia dini yang strategis. Saya akan bawa yang dua, nanti yang ketiga saya kembalikan ke Pak Sekretaris Pokja. Silakan lalu. Saya pertama kali bergabung dengan Pokja Bunda PAUD, saya berpikir kenapa tidak bilang mama ya kalau kita di Papua? Terus kenapa tidak disebut bunda? Iya kan? Boleh kan? Untuk setiap provinsi, untuk setiap yang lain boleh kan? Boleh. Bahkan boleh menyebutkan dalam bahasa jika bunda itu merujuk pada pribadi yang namanya mama, yang namanya ibu, boleh kan? Boleh. Disebutkan dalam bahasa daerah masing-masing begitu. Awi misalnya di? Iya. Kalau di Nyapen bilang apa? Ai. Ai Wanya. Kalau di Asmat bilang apa? Ya orang Asmat harus tahu ya istilah umum yang seperti itu pasti harus tahu. Kalau di Jayapura di Sentani? Anang. Kalau di Asupiori dan Biak itu sama. Yang di Walopeng pasti sama. Walopeng apa? Naina. Oke. Okay. Kalau Pak Ramu? Daida. Iya, kita harus tahu. Kita harus tahu Bunda. Di Bunda dalam sebutan bahasa daerah di mana tempat kita bekerja. Kenapa? Yang paling dekat dalam kehidupan satu manusia, makhluk hidup itu adalah hidup orang yang lahirkan dia. Dan itu dia adalah satu pribadi yang sangat mengenal anak-anak. Itu tidak mungkin sampai dunia kiamat itu satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada mantan mama, yang ada cuma mantan suami istri. Tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan anak.
tidak ada mantan mama, yang ada cuma mantan suami istri. Jadi itu bisa disebutkan, tapi rupanya kalau bunda, bunda itu ada sedikit nilai di atas mungkin barangkali mama. Kalau misalnya kita bilang anjing atau bebek, dia punya mama, kita bisa bilang. Tapi tidak ada yang bisa bilang, anjing punya bunda. Iya kan? Dia agak sedikit nilai yang memberikan posisi dan dia lebih bersifat umum. Semua perempuan yang sudah usia di atas, yang memiliki nilai seperti wibawa, yang memiliki itu pasti dong sebut agar kasih naiknya bunda. Kita bisa panggil semua orang ibu, tapi tidak semua orang kita akan panggil bunda. Setuju dong? Kita bisa panggil semua orang mama, tapi tidak semua orang kita panggil bunda. Semua orang kita lewat ketemu di mana, warna apa dia, pintar atau bodoh, kaya atau miskin, kita bisa bilang mama, kita bisa bilang ibu. Tapi tidak semua orang kita akan panggil serta-merta bunda. Betul tidak? Ada yang beda kan rasanya? Ada yang beda. Bunda agak menurut saya pribadi pasti ada pendapat yang berbeda. Tetapi kemudian sebutan itu kenapa diberikan? Berarti ada nilai yang harus dimiliki oleh pribadi itu sendiri. Sehingga jadilah bunda. Saya pertama betul penasaran kenapa tidak mama, tidak ibu, tidak yang lain-lain gitu, tapi kok bunda. Lalu saya mencoba cari makna, tadi saya temukan tadi betul. Tidak semua perempuan bisa dipanggil mama, tidak semua juga dipanggil ibu. Tapi yang paling jarang disebutkan adalah bunda. Biasanya orang yang kebutuhan esensial anak. Jadi di situ ada menyelenggarakan kelas untuk orang tua, tadi belum disebut ya. Oh enggak, parenting, maaf ya. Pemantauan pertumbuhan anak dan perkembangan anak tadi sudah disebutin ya. Kemudian koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan kesehatan gizi. Tadi saya masuk. Penerapan perilaku PHBS tadi belum disebutin ya. Nah, ya tadi kesehatan tapi tidak detail ya. Pemberian PMC dan makanan. Pemantauan kepemilikan NIK. Nah ini nih, ini yang kadang-kadang diabaikan sama sekolah kita nih. Betul apa betul? Betul. Jadi anak itu sudah punya juga sebenarnya nomor induk. Nah, terus kesediaan fasilitas sanitasi. Nah, ini yang kadang-kadang kurang, ada kurangnya, bukan tidak ada tapi ada kurang ya, kurang lengkap. Ada air tapi enggak ada sabun. Ada sabun, airnya mati. Ada sabun, ada air, airnya kotor. Ada sabun, sabunnya kotor enggak diisi sama gurunya, udah dibiarin aja terus kayak gitu. Airnya juga mengalir aja terus nih kebuang. Kan ada juga yang kayak gitu. Atau ada yang nggak bersih tempatnya. Dan macam-macam. Nah, pengembangan holistik itu menurut Perpres nomor 60 tahun 2013 ada pemenuhan layanan yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan dan kesejahteraan, pengasuhan atau parenting dan tata kelola kelembagaan. Oke, saya suruh lagi ini nih, setuju nggak nih Bapak Ibu nih? Setuju nggak? Kebanyakan lembaga PAUD yang berfokus pada pengembangan kemampuan akademik ketimbang layanan yang berkualitas. Setuju ya? Masih kita temui yang seperti ini di daerah kita, terutama di yang pinggiran atau yang terjauh dari ibu kota terdekat kabupatennya. Oke, kalau setuju berarti saya nggak usah kotak-kotik lagi, ditanya sendiri. Tantangannya apa nih supaya jadi yang membuat satuan tidak bisa berkualitas karena memiliki 4 faktor ini. Yang pertama masih banyak guru yang belum berkualifikasi S1 PAUD atau S1 kependidikan atau yang setara. Setuju? Setuju. Yang kedua, sumber daya dan sumber dana terkait biaya operasional dan biaya personal yang belum maksimal. Setuju? Setuju. Sangat setuju. Yang ketiga, pelatihan guru, perizinan dan bangunan sekolahnya. Pelatihan guru belum merata, kemudian perizinan belum lengkap, bangunan sarpras belum memadai. Setuju? Setuju. Oke, lanjut nih karena ada bunda-bunda yang ada di sini dulu dong. Belum kan? Saya kebanyakan kesel. Ya. Yang keempat terkait dengan penghasilan, belum mensejahterakan tenaga PTK. Ini benar banget nggak sih? Sangat benar. Kalau ini tidak hanya di ujung-ujung sana, di kota pun ada. Yang jeritan-jeritan hati bunda-bunda kita. Ya, baik. Ada lagi nggak yang menjadi kendala? PAUD itu nggak berkualitas. Oh, PAUD ini sudah meng-cover. Cukup meng-cover ya.
Baik, kita next sekarang. Nah ini tadi pernyataan dari Bunda siapa nih tadi nih? Dari Yapen. Bunda tadi ingat nggak bicara apa? Bahwa anak melibatkan sendiri. Nah sekarang kita baca. Tes yang paling gampang dan sederhana, tanya ke anak-anak. Kalau besok dia masih mau pergi ke PAUD dan punya semangat untuk sekolah, berarti sekolahnya dia itu nyaman bagi dia, menyenangkan bagi dia, sehingga dia akan dengan sendirinya mama terus ke senang, dia senang kok besok bangun. Mama sekarang pakai baju ini, mama excited banget gitu loh, mau ketemu sekolahnya, gurunya, teman-teman, dan siapapun. Dan ini tidak harus sekolah yang berlantai 5 atau AC ya. Tidak harus juga yang punya mainan banyak, tidak. Tapi yang kita anggap bahwa lebih yang kita bisa dapat dari dia, yang kita tidak bisa dapat di ibu lain, kita bisa dapat dari dia. Dan dia memiliki aura, dia memiliki sesuatu yang kalau dia jalan, atau orang melihat dia, orang merasa ada sesuatu. Dan itu pasti disebut. Silakan lanjut. Bunda adalah predikat yang diberikan kepada istri, kepala pemerintahan, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai dengan lurah. Disandang langsung oleh kepala pemerintah daerah, jika dia perempuan, kayak yang tadi kita saksikan PJB ya. Karena beliau yang menjadi gubernur bupatinya, jadi beliau diumumkan langsung oleh gubernur Kaposekda. Tapi kalau istrinya seperti kemarin Ibu Yapen, ya diumumkan oleh suaminya, kepala daerah yang diumumkan. Apabila kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan, maka predikat bunda di wilayah tersebut bisa didelegasikan kepada istri dari wakil. Tetapi ini atau ditunjuk. Bisa lanjut. Tingkatan bunda ya, kita semua tahu ada di tingkat nasional sampai di tingkat kampung. Bisa lanjut, ini Bunda Asmat dengan pasukan yang pokoknya kebetulan kita ambil. Penetapan bunda, bunda provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur. Bunda kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati, bunda kecamatan ditentukan dengan keputusan camat. Kenapa harus begitu? Karena itu kemudian berdampak terhadap kebijakan-kebijakan di tingkat wilayah pemerintahan. Jadi akses anggaran, keputusan-keputusan lain terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Kenapa harus dari kepala daerah masing-masing? Karena terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tapi seperti tadi ada hal yang berbeda, itu PJ Bupati Biak, tapi penetapan nanti oleh Gubernur Papua. Kemudian Bunda PAUD Kabupaten Kota, ya sudah, ini tadi sudah kita kasih lewat. Karena ini bagi saya perkenalan. Pengukuhan Bunda juga sudah, tadi kita kukuhkan Bunda PJ Bunda Biak, Bunda Yapen nanti kembali, Bunda Yapen harus kukuhkan Bunda-Bunda di istri yang belum dikukuhkan. Kemarin kalau tidak salah sudah sebagian dikukuhkan ya. 12 ya, kurang 5. Bunda punya PR adalah kukuhkan yang sisa 5. Nanti Bunda Biak lagi. Kalau Biak semua sudah ya istri. Yang lama sudah pernah. Hanya kita harus kukuhkan ulang lagi. Oke, itu PR-nya Pak Toto dengan Ibu Lulu kembali. Advokasi Ibu PJ, Ibu Bunda tadi untuk kemudian mengukuhkan Bunda-Bunda istri. Itu tugas pertama yang harus dibuat, dan yang kedua yang paling penting adalah membentuk POKJA. Pengukuhan Bunda Provinsi di Bunga Lawani tadi sudah saya kasih lewat. Lanjut. Masa bakti Bunda itu meliputi masa jabatan suami. Sama lah sama kayak gitu berkata. Ya, cara pembelajarannya yang tidak istilahnya bervariatif sesuai dengan karakter anak. Jadi kita nggak maksakan anak itu dia misalnya ada berapa ini dia nggak kita paksakan kok main di sana nggak boleh main di sini nggak ada. Jadi mereka bebas istilahnya kalau dia mereka tidak suka mau misalnya kita bikin mewarnai kita tidak suka mewarnai kita tanya maunya apa gitu. Baik, pembelajaran ini yang bervariatif dan menyenangkan. Siap, terima kasih. Kira-kira mic-nya silakan Kak Devi. Dia masih suka di sekolah. Bahkan dia bilang, guru belajar lagi. Yang tadi kan guru. Nah, yang saya ambil dari MCC itu kegiatannya yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Good. Oke, terima kasih Bunda Is. Kita jalan-jalan yuk ke Biak lagi yuk di Kota Karangpanas. Ada apa di sana? Oke, kita tolong.
ini bapak kayaknya kerjaan bebannya berat banget kayaknya. Ada beberapa anak yang memang yang lama sebelum saya berangkat ini ada satu anak. Kadang kalau mamanya datang, dia marah mamanya, "Bapak kenapa datang? Saya pasti bukan namanya." Ya. Jadi anak diterima di sekolah, jadi ada penerimaan diri. Comfort ya. Itu yang membuat waktu datang ke sekolah, mama udah usah antar lagi ke dalam. Dia menghubungkan saya di pagasnya, saya masuk sendiri. Oke. Jadi tes termudah nih untuk mengetahui bahwa PAUD itu sudah memberikan layanan berkualitas, salah satunya adalah kenyamanan anak mengikuti proses belajar dan sebagainya. Oke, berarti Bunda setuju ya pernyataan ini? Kita sudah lagi. Iya. Bagaimana nih kita mengetahui satuan pendidikan dikatakan berkualitas selain daripada yang tadi? Penerimaan, kemudian gurunya menyenangkan, pembelajarannya inovatif. Apa Bunda? Fatma bilang apa? Akreditasi A. Oh, oke, okay. Tepuk tangan deh. Saya minta tepuk tangan semua nih. Semoga tahu ini. Kabupaten-kabupaten yang banyak. Kami sih sebenarnya di Bandung juga kepengen semuanya akreditasinya A gitu. Tapi akreditasi A tentu punya upaya dan daya juang yang ya, tinggi sebenarnya, tidak seperti naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Sebenarnya harus ada konsistensi di situ untuk menciptakan yang kualitas. Itu tidak hanya boleh ikut iklan aja sebulan terus nanti bulan depannya enggak lagi, kayaknya dia harus ikut terus seperti mempertahankan kalau orang bilang mempertahankan kemurnian alam, jadi rasa airnya itu kayak saya ada di sini. Oke, yang kedua, gambarkan menurut Bunda dan Yanda tentang PAUD yang berkualitas. Ayo gambarkan, saya minta tutup mata dulu deh. Ayo, tutup mata dulu, tapi jangan tidur terus ya, bentar nih, terus ini makan malam nih. Masih setengah enam, ayo. Tutup mata, kalau saya tepuk pundaknya silakan jawab. Pokoknya saya dari belakang sekarang. Tutup matanya ya. Tutup mata dong, Bun, ayo. Mama lagi marah. Saya mau. Soalnya saya mau tepuk pundaknya ini. Ayo, silakan dengan mic-nya, dari ini. Dari ini, gambarkan menurut Bunda. Silakan berusok sama Bunda dan Nanda. Bunda berasal dari mana, negara mana? Oke, silakan berusok. Saya dipanggil Rikso. Rikso Indim. Dari Amerika Utara. Udah seropen. Baik, bagaimana mengetahui satuan pendidikan dikatakan berkualitas? Yang saya pikirkan dalam benak saya, karena kebetulan saya operator di satu satuan PAUD, hubungan saya dengan anak itu aja, mungkin itu karena anak-anak selalu melihat saya, dia bilang, aduh awas ada member ini datang. Dia balik, ada member ini datang ya, ada member ini datang. Kami di sekolah Advent dipanggil mem, karena mungkin banyak di Amerika tuh jadi minta maaf ya untuk yang lain. Sudah, terima kasih Mbak Rini. Saya mau ke meme yang dari jauh, yang tadi baru datang melalui. Nanti kita yang Pokja juga seperti itu. Kalau setelah 5 tahun turun, naik lagi yang definitif. Yang definitif itu kemudian Bunda punya hak lagi untuk kemudian membentuk Pokja, kepengurusan Pokja yang baru. Tapi kita bertanggung jawab yang lama bertahan sampai dengan mengukuhkan yang baru, yang definitif. Macam kami provinsi, kami harus bertahan sampai membentuk. Besok habis pilkada dapat gubernur definitif, kami mengukuhkan bundanya, barulah beliau sendiri kemudian berpikir apakah kami mau dipakai atau tidak, mau membentuk lagi Pokja Bunda PAUD versi dia, itu terserah, itu kewenangan beliau. Jadi mengikuti masa jabatan dari kepala daerah atau suami. Baik, Bunda dan Yanda, jika ada yang hendak didiskusikan, saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya, silakan. Yang sudah sempat isi lembar kerja atau program kerjanya, silakan. Ya, Pak, saya lanjut lagi. Jadi, Bapak Ibu itu ada beberapa pilihan. Nanti bisa diambil materi, ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh Pokja, ada juga yang perlu didiskusikan dengan Dinas Pendidikan. Sehingga mana yang bisa
bisa dibantu oleh dinas pendidikan untuk kemudian intervensi bersama. Jadi clear. Jadi Pogja ini sebetulnya bisa mendapat pembiayaan dari dana hibah, bisa juga bekerja sama dengan lembaga mitra, yaitu organisasi perangkat daerah. Saya sekarang mau tanya, Pogja yang sudah bekerja sama dengan OPD siapa? Boleh angkat tangan? Kota Jayapura. Oh, Supiore, oke. Okay. Kasih Supiore dulu, ini saya belum dengar nomor suaranya. Kerjasamanya bagaimana bentuknya, silakan. Izin terkait dengan kerjasama dosen kelas tuh. Iya, kami kerjasama dengan dinas kesehatan itu terkait dengan penanganan stunting juga. Jadi itu awal kita lakukan kegiatan pelatihan bagi GTK untuk menggunakan alat antropometri. Itu narasumbernya dari dinas kesehatan. Terus dengan DPMK yang saya sampaikan, kami komunikasi dengan kepala DPMK, tetapi juga dengan para kepala kampung untuk dianggarkan di APBK pembangunan sarana prasarana bagi paut di kampung. Dan untuk Supiori sudah 100% semua kampung ada lembaga pembiayaan. Baik, terima kasih. Saya paut yang berkomunikasi adalah paut yang di dalamnya proses perkembangannya yang sesuai dengan usia anak-anak, tetapi juga di dalam proses pembelajaran itu dapat dipastikan bahwa anak-anak yang mengikuti pembelajaran yang berkualitas juga dalam keadaan yang sehat, pertumbuhannya berjalan baik, tetapi juga dengan antara guru dan anak dan juga suasana pembelajaran yang menyenangkan. Baik, terima kasih. Boleh berikan aplaus untuk ibu ini dan juga untuk bunda kadis dari Kabupaten Sarmi. Oke, sekarang kalau semuanya sehat, saya tanya. Sehat ada dua atau tiga? Sehat ada dua atau tiga? Coba. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk bunda dari Asmat. Jadi sehat jasmani dan juga sehat. Iya. Oke, tanggal jawab saya sulap. Ternyata ketika saya sulap kok jadi ini. Oke, ada apa di balik layar ini? Ini untuk ngetes, ngetes kita masih semangat atau enggak, kita sehat atau enggak. Di enter aja di play langsung kak. Kita tanya sama-sama ya, tanya sama-sama. Oke. Kita sempat mengadakan pelatihan pengisian ini
yang apa namanya suling jari itu tahun lalu. Bukan wajib dilakukan oleh PAUD-PAUD, kita bekerja sama dengan Dirjen PAUD Kementerian Kemenristek. Itu dua orang kita datangkan ke Yapen waktu itu. Terus kemudian kita juga bekerja sama dana sharing Pak dari dengan apa namanya Dinas Pendidikan. Jadi kita bikin pelatihan kurikulum merdeka dengan pembuatan alat peraga, dengan bagaimana proyek P5. Jadi semua didanai oleh Dinas Pendidikan melalui dana gugus, gugus TK KKG dan juga gugus KKG PAUD, terus dana kepala-kepala TK. Dan bahkan kami dari dana itu kita bisa melakukan bukan studi banding, tapi kita belajar. Kita belajar ke Malang, jadi bukan studi banding. Kalau studi banding kita hanya belajar, kita belajar. Belajar mengenai kurikulum merdeka dengan implementasi proyek P5, kita belajar di Malang, nah pula kita implementasi. Jadi semua itu murni dibiayai oleh Dinas Pendidikan melalui dana gugus itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang penting pengajuannya harus tepat waktu dan didiskusikan jauh-jauh hari. Jadi jangan tunggu hamin satu terlambat. Begitu ya, kalau tunggu hamin satu berharap nanti masuk di perubahan. Karena perubahan itu biasanya tiga saja, tiga hal ya. Dia bergeser silakan, berkurang silakan, bertambah tidak boleh. Perubahan biasanya begitu. Tapi mudah-mudahan Yapen bisa, saya sangat yakin sekali pelatihan TOT pasti terlaksana. Amin. Demikian, mari kita tepuk tangan, waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Nasumur. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Belajar apa? Yang kedua, guru mampu menstimulasi anak dengan melakukan interaksi. Kompetensi guru juga harus memadai dengan mengembangkan berbagai hal yang berpusat
pembelajaran harus kepada anak. Tadi Bunda Risma katakan harus kreatif, itu memang harus benar. Guru harus menciptakan yang tidak boring setiap hari, itu ada inovatif terus begitu ya. Kemudian baik, masih akan ada dua materi yang akan menemani kita sepanjang hari ini. Harap tetap semangat dan bersabar. Sekali lagi, sebelum menutup presentasi ini, karena saya buka dengan pantun, maka saya akan tutupnya dengan pantun juga. Saya minta suara cakepnya kali ini yang harus paling besar dan heboh ya. Bisa? Bisa. Oke. Okay. Kalau ada semua di ladang. Ada. Biasanya? Kelanjutannya? Kalau dulu lumpang mandi ya, sekarang jangan lumpang mandi lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menyekat gigi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya jadi moderator lagi. Oke, yang terakhir, burung dara, burung cendrawasi. Dari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih dari saya, Pak Sam yang ganteng dan Diana yang cantik. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Sam boleh kembali. Saya mau pemikiran mereka, energi mereka untuk memikirkan bagaimana anaknya di sekolah itu juga harus dituangkan dalam program kerja. Begitu. Iya. Pelayanan pendidikan kepada seluruh anak secara adil dan merata, baik yang berkebutuhan khusus ataupun yang normal. Kemudian pendekatan dalam proses pembelajaran dilakukan dengan bermain sambil bermain sambil bermain, sambil belajar. Mari satu. Kualitas guru dan kepala sekolah perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Artinya bahwa guru minimal sekurang-kurangnya dan kepala sekolah atau tenaga kependidikan lainnya dicas keilmuannya dalam kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, pelatihan, seminar, workshop, apalagi webinar yang ada tema-tema dalam kompetensi dia sebagai seorang tenaga pendidikan. Oke, saya langsung. Nah, ini refleksinya. Mari kita baca sama-sama yang bisa melihatnya di depan. Bagi satuan PAUD yang akan menciptakan lima belajar berkualitas, maka satuan itu perlu merefleksi. Yang pertama, melihat kembali prinsip dalam lingkungan belajar. Ini juga refleksi saya, semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, tepuk tangan bagi saya. Tepuk tangan buat kita. Terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Yulia pengganti. Ibu Yulia sulap nih, Bapak Anies jadi Yulia yang terima kasih. Kalau kualitas itu ada empat, kualitas pembelajaran, proses pembelajaran, kemitraan dengan orang tua, kemudian dengan pemenuhan layanan esensial out, dan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Kita masuk dalam ruang diskusi. Saya memberi dua orang penanya karena waktu kita dibatasi, masih ada materi lain. Tahu habis ya? Oke, baik. Kita materi lain kita makan malam. Ya. Saya memberikan dua orang saya kepada sore dan malam hari. Silakan sebelah kiri dan kanan saya yang sudah angkat tangan dua di Ibu Rini Zendevi. Silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau mendengar pemateri tadi dia bilang bahwa kita punya manajemen atau pengelola itu harus juga sehat. Bagaimana dengan pengelola yang sembunyi-sembunyi? Hampir semua hal. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Kita langsung silakan. Terima kasih Ibu Rizu, nomor HP-nya berapa? Jawabannya saya mau suruh aja, gak enak. Oke, tes tuh. Terima kasih Ibu Jari untuk pertanyaannya. Jawabannya begini. Jadi yang sembunyi-sembunyi itu kenapa? Otomatis kan pasti dia gak sehat ya. Kalau kita mau bilang begitu berarti dia gak sehat nih secara manajerial. Mungkin sehat secara body, secara fisik, tapi manajerial sekolahnya yang tidak sehat. Maka sebaiknya jika itu adalah sekolah negeri, dia dibawa dinas, pemantauannya sudah langsung dari dinas. Kalau sekolah yayasan tentu di pengelolaan yayasan. Kalau di pengelolaan yayasan dalam hal ini adalah misalnya
kepemilikan sendiri, maka biasa atau gereja di bawah gereja atau di bawah misalnya Bayangkari yang dari kepolisian atau yang membawahi kepala sekolah dalam struktur organisasinya. Sehingga sebaiknya itu memang kita orang luar nih ceritanya yang tidak bisa serta merta menjudgment. Tetapi apabila kita melihat, kalau kita misalnya guru dan kita ada dalam situasi yang seperti itu, maka ya yang bisa kita lakukan adalah memang melaporkan hal yang kita anggap tidak lurus, tapi dengan bukti, bukan katanya, tapi dengan datanya. Artinya datanya yang keliru itu apa, sehingga itu bisa ditelusuri dan dicarikan jalan keluarnya. Saya kira mungkin kita akan di sekeliling kita ada yang seperti itu tentunya, pasti ya pengelolaan satu organisasi sekolah itu tidak semuanya tidak punya tantangan, pasti punya tantangan dari sisi manajerial atau leader kepemimpinan gurunya atau kepala sekolahnya, bahkan lingkungannya dan lain-lain. Yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan PAUD berkualitas, memang kalau mau menjadi PAUD yang berkualitas, yang jelas itu menyenangkan, kemudian menyenangkan dari sisi personal dan juga dari sisi pembelajaran bahkan operasional dan penyelenggaraannya, maka itu harus konsisten, konsisten. Dan kalau misalnya karena ada bunda-bunda PAUD di sini, kemudian ada kerja PAUD-nya juga, maka alangkah baiknya dilakukan semacam monitoring dan evaluasi dalam program kerja bunda PAUD untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang menjadi dasar atau adanya informasi bahwa sekolah itu begini dan begitu. Saya kira itu akan menjadi baik, menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama untuk memperbaiki. Kalau tadi kan kalau nggak salah bisa coba slide-nya saja ya seperti biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi jawaban yang disampaikan. Masih ada diberikan kesempatan pada satu orang penanya lagi. Ya, silakan dari Kabupaten Gero. Terkait dengan PAUD berkualitas, kami dari Kerong ada masalah PAUD dari wilayah atas, wilayah terpencil atau kedalaman ada 13 PAUD. Itu dari 13 PAUD ini gurunya masih pada belum yang sarjana, rata-rata SMA atau SMP. Ya. Kami dari dinas berkeinginan sekarang untuk memberikan memindahkan guru yang sudah pada S1 ke wilayah atas ke 13 sekolah ini. Karena untuk menjadikan PAUD berkualitas, pasti juga membutuhkan guru yang berkualitas. Tapi sulit sekali tuh. Nggak mau pindah. Teman-teman kita yang guru-guru di kau, mau gitu loh, bersedia dipindahkan ke wilayah atas. Karena harapan dari dinas pasti mau kita semua berkualitas. Jangan hanya ya di daerah kota, tapi yang di dalam pun harapannya sama loh. Pendapat pribadi ini, artinya kalau kita ditempatkan dalam situasi seperti itu, pribadi atau personalnya itu pasti menginginkan adanya kompensasi bagi dia. Apa yang dia terima dan apa yang dia peroleh kalau dia ditempatkan di daerah yang menurut dia itu tidak sesuai atau tidak aman bagi dia. Kalau misalnya saya katakan secara belak-belakan, misalnya ibu nawar, oh, gajinya besar nanti nih ya, dokumen dinasnya udah tunggu, segala macam udah disiapin nih, antar jemput terus segala macam misalnya. Ini kan harus ada usaha memang, tapi apakah bisa kebijakan daerah kabupatennya seperti itu? Kan kita kembalikan lagi nih kepada daerahnya, potensi daerahnya masing-masing. Nah, karena memang saya, tidak semua orang memang mau ditempatkan soalnya itu di pedalaman. Ada pun di pedalaman itu nggak mau, mungkin cuma satu hari dua itu kembali lagi dan nggak mau pulang lagi, nggak mau pergi lagi maksudnya ke situ. Jadi ya memang itu nggak bisa kita paksakan ya. Ini memang menjadi apa namanya masalah kita bersama di wilayah Papua, di mana letak geografis kita yang memang sulit terjangkau dan dijangkau. Dari sisi moda transportasinya, dari sisi manusianya, karakteristik alamnya itu memang
menyatu menjadi satu kesatuan yang sangat unik sekali bagi kita, tantangan-tantangan itu. Nah, ini saya kembalikan Ibu, jawabannya adalah kepada dinas. Bagaimana dinas kemudian dapat membuat satu program gebrakan yang dapat memotivasi guru untuk panggilan ke sana gitu. Apakah mungkin ada door prize misalnya, Bu, bagi 10 orang pertama mendapatkan satu mobil Avanza. Ya, gimana Pak Mahfudin, setuju enggak? Iya, harus ada kompensasi itu, Bu. Kalau udah jauh-jauh ke sana kemudian gaji juga enggak lancar misalnya ya. Kemudian transportasi dan belum lagi, wah itu saya kira ada banyak hal sekali permasalahan yang akhirnya orang memilih untuk tidak pergi. Walaupun mungkin hatinya kepengen, tapi ada sisi lain yang membuat langkahnya terpendek begitu ya. Oke, Bunda, curhatnya saya tampung. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan bagi Kabupaten Kerong untuk semuanya dapat menjadi kota yang berkualitas. Itu kita perbaikan. Saya ini menambahkan aja, Bu. Iya, iya. Silakan, Pak. Saya ini ibu kabin saya. Cuma di sini perannya berbeda. Siap. Jadi kalau saya bisa, ini sebagai solusi ya, kita bisa menjaring anak-anak yang di wilayah tersebut yang misalnya SMA dan memang mau untuk terjun di dunia PAUD. Kemudian solusinya memang harus ada kebijakan daerah yang katakanlah misalnya di SMA biasanya untuk S1 PAUD-nya. Syukur-syukur nanti ketika S1 PAUD-nya dijamin nanti P3K, saya yakin pasti banyak yang mau. Tetapi harus ada jaminan dari pemerintah daerah ketika lulus S1 PAUD-nya bisa diangkat kontrak ataupun mungkin P3K, sehingga kesehatan terjamin kan, Bu. Iya. Dan dia juga bangga sebagai kaum yang memang untuk mengangkat anak-anak yang di daerah tersebut. Itu mungkin baru sebagian usul usia di sana. Makasih. Luar biasa, saya setuju, Pak. Bapak Ibu boleh kita tepuk tangan gak sih buat usul ini? Kita aminkan, semoga. Gitu ya. Artinya memang tadi saya sampaikan, kita kembali kepada kebijakan dinas atau daerahnya masing-masing untuk dapat membuat program-program keterbarukan yang mencerahkan orang, memotivasi orang misalnya dengan beasiswa dan sebagainya. Itu saya kira mudah-mudahnya membantu atau menjawab keterbutuhan guru di daerah terpencil atau terjauh. Terima kasih. Bisa nambah sedikit, Bunda? Boleh. Ya, kebetulan dari kami di bidang PAUD Ibu Kerong, dari tahun kemarin 2023 kami sudah memberikan bantuan beasiswa untuk guru PAUD yang asli Papua dan juga kuliah ngambil jurusan PAUD. Lumayan juga, Bunda, 1 tahun 17.500. Tahun ini pun masih ada. Mudah-mudahan berikutnya juga masih ada, tapi kuotanya tidak banyak, cuma 10 orang. Saya boleh lepas itu nggak? Boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bunda Fatma, luar biasa Kabupaten Kerong. Semoga dapat dicontoh juga oleh teman-teman, Bapak-Ibu yang berada di kabupaten lain. Tapi saya ingin berbagi praktik bahwa waktu saya pergi ke Sarwi sekitar bulan Februari dalam rangka kegiatan rapat koordinasi daerah juga dan monitoring itu, saya cukup takjub dengan pemerintah Kabupaten Sarwi di mana semua guru PAUD-nya harus strata 1 PAUD dan PGSD. Jadi hampir rata-rata di sana itu sudah terpenuhi untuk kualifikasi sarjana. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Sarwi. Luar biasa. Itu yang saya dengar ya. Dan memang disampaikan begitu. Bahkan ada bantuan juga untuk membangun prasarana gedung sekolah bagi yang di daerah-daerah jauhnya. Itu menjadi praktik baik juga untuk dapat kita contoh. Nah, yang terkait dengan PAUD dan mudah-mudahan itu berarti artinya pemerintah daerah itu sangat mendukung sekali tentang kebijakan akreditasi, karena PAUD-nya semua mengikuti anjuran dan arahan bahwa satuan PAUD tadi kalau tidak salah di awal Bapak Ibu masih ingat pernyataan dari Pak Sem yang pasti atau Bu Yos yang bilang bahwa dia buka-buka di internet ternyata di Papua itu masih banyak yang belum terakreditasi. Betul sekali. Memang kita masih banyak yang belum terakreditasi
ya, ada banyak identifikasi permasalahan yang besok nanti akan kita bahas di materinya Ibu Amana di dalam materi kebijakan dan mekanisme akreditasi. Nanti kita akan bahas besok, jadi PR buat kita di malam hari ini. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Ibu Diana. Karena waktu, saya kembali menggaris bawahi lagi bahwa PAUD berkualitas itu ada 4 hal. Pertama, kualitas proses pembelajaran, itu sangat penting. Yang kedua, kemitraan dengan orang tua. Orang tua wajib kita membangun kerjasama. Yang ketiga, dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini. Yang keempat, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Ini yang tadi kita bahas, dua pertanyaan ini terkait dengan sumber daya. Dan dari keempat ini, layanan PAUD berkualitas dapat dipastikan untuk anak dapat mengoptimalkan diri di usia emas perkembangan, baik secara kognitif, motorik, maupun psikologis. Demikian materi yang disampaikan pada sore hari ini menjelang malam PAUD berkualitas oleh Ibu Diana. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada ya, jadi di mana pemerintah daerah melalui Ibu Kabid dan juga tim itu juga sangat mendukung sekali membantu kita untuk akreditasi. Jadi saya kira untuk menjadi satu yang disebut sebagai PAUD berkualitas itu salah satunya unsurnya memang juga tadi ya, proses pembelajaran itu dibuktikan bahwa memang gurunya, karena visitasi itu yang menjadi gurunya. Jadi kalau gurunya 100% itu bagus pembelajarannya, otomatis penilaian akreditasinya baik. Artinya secara kesatuan dan apa keseluruhan antara dokumen dan juga performance yang ditampilkan oleh sekolah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak mengenakan di hati kita sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi besok. Sebelum kita makan malam, kita kembali goyang dance dulu supaya tenaga kita kembali dicerahkan, begitu ya. Terima kasih. Silakan berdiri. Sudah selesai dilaksanakan, kami sudah nanti mungkin selesai kegiatan ini ada workshop. Dalam siklus hidup manusia, pada fase ini kapasitas otak berkembang secara maksimal pada dimensi intelektual, emosi, dan sosial anak. Jumlah anak di Indonesia diperkirakan hari ini sebesar 30,2 juta jiwa atau 10,91% dari total penduduk Indonesia.
terbanyak ada di Papua, Papua Barat, Papua, dan seluruh DOP. Ironisnya di daerah-daerah inilah jumlah anak usia dini terendah yang dapat mengakses layanan PAUD atau angka partisipasi PAUD di Papua secara keseluruhan rendah. Ini data BPS tetapi juga data UNICEF 2022 dan 2023. Di sisi lain jumlah lembaga PAUD di Papua kurang lebih 1.796 lembaga dan sebagian besar belum terakreditasi. 511